kita lanjut ada satu bahasan lagi di bab ini, yaitu mengenai accounting for long-term notes payable, tapi khusus yang untuk installment. Pada dasarnya mau notes payable mau bonds payable itu sama saja, gitu ya. Kalau notes payable jangka panjang, kalau sifatnya seperti bonds, misalnya ada notes payable nanti dilunasi 5 tahun dengan bunga sekian per tahun, berarti nanti perhitungannya sama dengan bonds payable biasa. Nah, tapi kalau yang di sini ini adalah long term notes yang sifatnya adalah dicicil, gitu ya. Jadi ini installment, jadi khusus. Jadi, yang perlu dipahami adalah tidak semua notes payable itu pasti installment. Ya, di sini saja kebetulan contohnya adalah notes payable yang pembayarannya adalah dicicil, makanya kita sebut sebagai installment payable. Ya. Nah, kemudian untuk yang di sini umumnya notes jangka panjang itu dijamin dengan aset tetap, makanya kita sebut mortgage, utang hipotek. Tapi juga kalau untuk misalnya ada notes payable yang tidak dijamin aset tetap, ya jangan disebut sebagai mortgage payable. Di sini ada contoh, kita punya notes yang dijamin aset tetap, misalnya kita catat sebagai mortgage notes payable. Kemudian cara mekanisme pembayarannya adalah bukan dibayar di akhir masa jatuh tempo, tapi dibayarnya adalah secara cicilan. Sehingga setiap kali bayar cicilan itu mengandung dua pembayaran, yaitu bayar bunga serta bayar cicilan pokok pinjaman. Ya. Nah, di sini ada contoh pada saat perusahaan menerbitkan 500.000 nilai notes dengan waktu itu adalah bunganya adalah 8% 20 tahun umur notesnya. Dan di sini notes dijamin dengan aset tetap, yaitu pada tanggal 31 Desember 2017. Maka yang harus kita lakukan adalah harusnya kita menghitung dulu berapa sih harusnya misalnya cicilan. Kalau misalnya di sini contohnya ini harus dibedakan dengan yang bonds payable kemarin. Kalau bonds payable, nilai yang tercantum di dalam bonds tadi adalah nilai future. Ya. Dan kalau di sini sebaliknya, nilai yang tercantum dalam notes ini adalah nilai present. Jadi di sini perusahaan bilang gini, "Mas, tolong pinjemin saya uang 500.000 sekarang." Ya, dengan bunga saat ini adalah bunga pasarnya 8%, kemudian akan dicicil selama 20 tahun dan cicilannya adalah tiap tahun. Maka perusahaan akan melakukan pembayaran cicilan selama 20 kali cicilan dengan jumlah yang sama atas pinjaman yang kita terima sekarang adalah 500.000. Ya. Jadi sekali lagi ini beda mekanisme dengan bond, karena nilai ini bukan nilai nominal. Ya, tapi nilai yang kita terima sekarang ya, meminjamnya. Nah, gimana cara menghitung nilai besarnya cicilan? Berarti kita bicaranya akan sedikit berbeda. 8% dibayar selama 20. Berarti kita akan cari ini present value, berarti kita sebenarnya adalah mencari future value anuitas. Nah, kalau untuk gampangnya lihat di tabel bunga anuitas. Ya, lihat di tabel bunga anuitas di N-nya 20, I-nya 8%. Itu ketemu berapa? Ya. Di situ di N 80, I-nya 8 akan ketemu berapa? Nilai ketemu ini ya. Kita gunakan untuk membagi. Jadi di sini besarnya cicilan adalah 500.000 dibagi dengan present value, future value atas anuitas. Dibagi berapa itu? Di situ ya 9,81815. Jadi berapa sih nilai besarnya cicilan yang akan kita bayar? Jadi kita mencari ini besarnya cicilan, berarti kan harus dibalik gitu ya. Kalau kemarin biasanya di bonds payable kita mencari present value dari anuitas, kalau sekarang kita mencari future value dari anuitas. Berapa? 50,926,09. Jadi nanti untuk hasil di sini adalah kalau saya terima pinjaman sebesar 500.000 saat ini,
dan saya harus nyicil selama 20 kali per tahun dengan cicilan yang sama, dan saat itu bunga pasarnya adalah 8%, maka cicilan saya harusnya adalah sebesar ini. Atau artinya 5926,09 kalau kita present value-kan dengan N20 I8 akan sama dengan 500. Ya. Berarti tadi kita kembali ke sini. Tadi hasilnya adalah 5926. Gitu ya. Nah, 5926 tadi nyarinya adalah dari nilai yang kita terima dari pinjaman 500.000 dibagi dengan lihat di tabel present value anuitas. Ingat ya, tabelnya present value anuitas. N-nya 20, I-nya 8. Ya. Sehingga nanti jurnal pembayaran pada saat jurnal penerimaan hutang kita akan menerima misalnya adalah cash pada notes payable sebesar 500.000. Ya, cash pada notes payable sebesar 500.000. Sehingga saldo hutang kita pada tanggal penerbitan adalah sebesar 500.000. Kemudian cicilan pertama, berarti satu tahun berikutnya atau akhir periode saya nyicil, yang saya cicil adalah sebesar tadi yang kita sudah itu, yaitu 5926. Ini yang saya cicil. Tapi seperti kita tahu tadi bahwa cicilan yang kita yang kita bayarkan ini mengandung dua unsur, yaitu bunga dan pokok pinjaman. Jadi kita harus mengakui dulu berapa bunga yang seharusnya saya akui atau berapa interest expense yang saya akui. Ingat, interest expense selalu dihitung dari market rate dikalikan saldo hutang kita. Ya, saldo hutang kita tadi 500.000, padahal kita tahu market kita adalah 8%. Maka interest expense kita adalah 500.000 8%. Sehingga di sini muncul 40. Yang kita bayarkan 5926. Saya bayar 5926 untuk interest expense-nya 40, berarti sisanya adalah cicilan. Ya. Sehingga nanti kalau dilihat di jurnalnya, ini saat penerbitan, kemudian saat cicilan, kita mengakui cicilan interest expense-nya 40, padahal kas yang kita bayarkan 5926, yaitu sebesar cicilan tadi, maka hutang kita dilunasinya adalah di cicilan pertama ini adalah 10926. Kalau di sini 10926 ya, sehingga hutang kita kan menjadi 48907. Gitu ya. Kita punya hutang 489,074. Berarti ini akan menjadi saldo hutang di akhir tahun pertama atau saldo hutang pada saat setelah pembayaran cicilan hutang. Cicilan kedua sama, kita akan bayarnya 5926. Kemudian interest expense-nya selama dihitung 8% dikalikannya adalah saldo hutang kita di awal periode kedua. Ya. Sehingga nanti setelah N20 maka saldo hutang kita akan nol. Tapi kalau kita lihat di awal-awal pembayaran itu proporsi yang terbesar dari cicilan kita adalah bunga. Sehingga nanti kalau seandainya ini saya mau melunasi nih di tahun ke akhir tahun keempat, ya sama tahapannya seperti yang dimention tadi. Nah, kita lihat dulu berapa book value di tahun keempat atau setelah pembayaran keempat, ya ini sama. Nah, ini agak berbeda dengan bonds payable-nya, yang berbeda adalah karena ini hutang yang sifatnya adalah cicilan. Kalau hutang cicilan dicicil sama besar, maka ngitung present value-nya menghitung cicilannya adalah tadi seperti sudah dijelaskan. Jadi ya, ini adalah jurnal cicilannya dan seterusnya nanti yang harus diperhatikan lagi juga dari bagian hutang kita ini berarti ini ya. Kalau kita melihat di sini kita mengakui ada hutang sebesar 500.000. Kapan ini terjadi? Misalnya tanggal 31 Desember 2017. Ingat, 31 Desember 2017 kebetulan
merupakan periode akuntansi perusahaan ini misalnya. Sehingga perusahaan harus bikin laporan financial position dan harus melaporkan juga hutangnya. Hutang yang akan dia laporkan adalah sebesar 500 ribu. Tapi 500 ribu ini sebenarnya karena dia dicicil, jadi yang 10926 ya. Yang 10926 itu adalah cicilan pokok pinjaman di tanggal 31 Desember 2018. Dan itu adalah tidak lebih dari satu periode tahun transisi. Maka dari 500 ribu ini, yang ini sudah harus dilaporkan di current liabilities, yang ini masih long term. Nah, nanti akhir tahun kedua juga sama. Oh, kita punya hutang totalnya 489.074 gitu ya. Tapi dari 489 ini saya cicilan pokok untuk periode berikutnya 11.800. Nah, cicilan pokoknya itu sudah harus masuk menjadi current lagi. Nah, sisanya adalah sebesar ini. Yang membedakan apa yang barang dan apa yang pelontar adalah berapa yang akan kita bayarkan sampai dengan satu periode atau satu tahun kalender. Maka kalau tidak lebih dari sana, ada lebih dari itu, berarti harus masuk ke barang. Oke, ini tambahan aja untuk yang long term notes. Ingat ya, ini bukan berlaku untuk long term notes yang umum. Ini adalah long term notes yang sifatnya adalah installment, yang sifatnya adalah cicilan. Nah, kalau long term notes yang biasa seperti sifatnya kayak bonds payable, misalnya dibayarkan di akhir tahun ke-20, dicicil dengan 2 tiap tahun sekian. Nah, berarti itu sama akuntansinya sama dengan bonds payable. Ya, ini adalah untuk contoh akuntansi untuk long term notes payable yang dicicil atau yang disebut installment notes. Oke, ini untuk yang notes payable itu saja. Ya. Jadi untuk long term yang kita pelajari untuk sementara itu hanya ini, untuk penyajian dan sebagainya bisa dilihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.